Kalau darah kita lanjutkan, ini A inkarnasi, dalam B penderita. Penderitaan harus tahu sekalian. Sebelum menderita, jangan istirahat. Kata-kata dalam pengakuan iman rasuli yang menderita sengsara di bawah pemerintahan. Nah, dari kata-kata itu kelihatannya Yesus baru menderita saat mau disalib di Kristus. Tapi sebenarnya tidak. Yesus itu mulai menderita sejak dia hadir dalam dunia. Sejak inkarnasi atau kelahiran dia sudah menderita. Ya, jadi dia artinya ya dari 0 tahun, umur 1 tahun sampai umur 30 tahun, pada umur 33 lebih sedikit dia mati di sana. Nah, tapi dia menderita bukan hanya di sini umur 33, sejak dari umur 1 tahun terus menderita terus. Ya. Mengapa dia menderita? Pertama, dia orang suci dan hidup di tengah lingkungan yang berdosa. Ya. Orang kalau hidup kudus atau hidup suci, dia berada atau tahu adanya pelanggaran dan dosa, itu menyebabkan dia menderita batinnya. Ya. Kalau saudara orang jujur tapi berada di lingkungan semua korupsi, saudara menderita. Ya. Kalau saudara orang yang tidak suka omong kotor dan saudara bergabung dengan semua orang yang ngomong, yang maki, segala macam, saudara menderita batin. Kalau saudara tidak menderita, itu aneh. Ya. Coba bandingkan 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Tetapi dia menyelamatkan orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh karena hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya, dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang jahat, jiwanya yang benar tersiksa. Nah, Lot saja yang adalah manusia biasa, orang benar, bukan berarti Lot tidak berdosa. Dia hidup dalam lingkungan yang benar, dia menderita. Apalagi Yesus yang suci sempurna, yang adalah Allah sendiri, tinggal di manusia, tengah-tengah manusia berdosa. Kalau Lot saja bisa jiwanya tersiksa, pasti Yesus ya. Kedua, dia ini taat sempurna kepada Allah. Ini menyebabkan penderitaan. Taat itu menderita. Ada banyak hal yang kita mungkin tidak mau lakukan, tapi taat membuat kita harus lakukan. Dulu waktu saya sekolah teologi, di sekolah kami di Malang itu jadwalnya adalah jam 4.30 mesti bangun. Ya, bikin mata terang. Jam 5. Ya, jam 5 sampai jam 6 saat teduh. Baca Alkitab. 2. 6 sampai 6.45 itu kerja praktis. Pelan, stasiun dibagi.
cuci kamar mandi WC atau bersihkan taman, persiapkan cepel dan lain sebagainya. Jam 7 makan pagi sampai 7.30 ya. Lalu jam 8 kebaktian sampai jam 9 ya. Lalu jam 9 sampai jam 12 kuliah. Lalu 12 sampai 12.30 makan siang. Lalu jam 3 sampai jam 6 kuliah. Jam 6 makan malam. Jam 7 belajar sampai jam 9. Jam 9 malam sampai 9.30 gua masih di kamar. Lalu 9.30 itu istirahat. Yang mau kerja tugas silahkan kerja. Yang 4.30 lagi pulang lagi. Setiap hari begini. Dan mesti tak. Saya tak bisa tidur jam begini. Tugas banyak namanya mahasiswa. Kerja papers ini sana. Bisa jam 2 ya, minimal jam 1 gitu. Tapi mesti jam 1 bang yang ini. Susah sekali. Jadi banyak juga mahasiswa yang akhirnya tidak doa pagi, tidak menunggu tidur terus. Tapi nah sekarang saya pernah tinggal satu kamar dengan kakak kamar yang rajin sekali doa. Tiap pagi tidak pernah saya lihat pun jam 5 saya masih tidur, dia sudah baca Alkitab. Tapi dia selalu sebelum bangun pagi dia selalu pagi masalah bangun doa. Tapi kadang-kadang saya bangun di mata gelap juga ya, berlutut sambil tidur saja. Ya. Nah kadang-kadang doa sambil tidur. Ya. Tidur. Ya supaya kan saya tempat tidurnya kita tempat tidur tingkat, jadi kakak-kakak tingkat biasa bagian bawah, kita yang junior di atas. Nah kan di atas ini nyaman, ya kan? Nah, di atas mereka di bawah tidak tahu. Tapi supaya mereka tahu bahwa saya lagi doa, ya mesti biar tidur tapi kalau saya doa print out tuh. Makan permen, tiap-tiap. Nah, jadi supaya kan mereka tahu bahwa saya berdoa. Menyanyi di kelas. Ya. Nah, terus akhirnya saya dilaporkan ke bapak asrama. Asrama ini seringkali tidur di dalam rumah. Nah, itu bapak asrama mengambil keputusan untuk tiap pagi 4:30 dia sudah gedor ruang saya. Saya berdoa. Kapan saya perlu baru bapak asrama jalan. Saban hari begitu saya tadi lah. Pernah aja ke bapak asrama. Saya satu hari bangun sebelum 4:30. Ya kan biasa kan saya tidur kalau sering sebelum dia bangun sebelum 4:30 saya tahu bantal baik-baik, saya susun dia atau dia seperti orang tidur, saya tutup baik-baik dia dengan kalau saya sembunyi di belakang lain. Itu 4:30 dia masuk langsung dia bangun setelah dia buka begini dia lihat ada saya datang ketawa, terpaksa saya ketawa. Saya ketahui dan dia marah setengah mati. Dia marah dan dia laporkan saya ke rektor. Saya dipanggil dan dia ditegur. Susah sekali seperti itu. Saya sangat terasa rasanya menderita. Saya kuliah di sana. Ini satu tahun. Sepatu juga sangat uang juga sulit. Di sepatu bagaimana? Saya dulu pikir-pikir, ada nggak ya sepatu yang saya bisa pakai 5 tahun kuliah tidak rusak-rusak ya? Saya pulang libur lihat, saya bapak saya punya sepatu boni. Untuk masuk di salon yang panjang seperti ini. Nah, di situ saya pakai, saya potong begini lalu saya pakai terus. Itu pun mereka protes. Katanya tidak boleh pakai sepatu begitu, saya nggak apa salahnya. Tapi diproses terus, akhirnya saya ganti pakai sepatu. Tapi saya malas pakai sepatu begini. Jadi saya cari sepatu sandal dulu. Yang depannya sepatu, belakangnya sandal. Nah, isi saja masuk kuliah. Diproses lagi. Diproses kenapa pakai sepatu? Kenapa pakai
dunia sini, saya bukan pakai sandal, saya pakai sepatu. Coba lihat nih. Laka sepul di bagian depan ini. Nah, mereka bilang, coba lihat belakang. Ini sandal. Ini kan sepatu atau sandal kan tergantung sudut pandang. Ya. Kalau Bapak mau lihat dari belakang, makanya Bapak lihat sandal. Tapi saya selalu mau lihat dari depan. Jadi saya ini dianggap nakal dulu. Ya. Dan suka mata itu menderita juga. Tapi saya tetap pakai sepatu boneng saya itu. Kuliah saya pakai, pelayanan saya pakai, olahraga main bola juga saya pakai. Oh. Saya main bola dan dulu tuh hanya back saja, tidak terlalu tunggu saja, ya dok. Bola boleh lewat, orang tidak boleh lewat. Mereka bawa bola saya lari dari boneng mereka kan. Tulang-tulang mau patah. Ini boneng. Dan kadang-kadang untuk tahan itu menderita ya. Dengan semua peraturan atau hidup ini tidak ada aturan ya, uji bebas. Tapi ada aturan, tidak bisa lepas ya. Nah, tapi Yesus ingat dia tidak boleh berdosa satu pun. Kalau begitu dia mesti taat kepada Bapa ini 100%. Kita ini kadang-kadang tahu di sekian persen, ini langkah apa, ini langkah. Ya, tapi dia taat 100%. Ketaatan kita yang hanya berapa persen saja membuat kita rasa menderita. Apalagi dia yang kita taat 100%. Dia malah menderita. Ketiga, dia mesti menderita karena serangan setan. Ya, di Yohanes pasal 4 itu dia dicobai oleh setan. Dan setan mencobai dia bukan cuma di Yohanes pasal 4 ya. Ah, bukan Yohanes pasal 4. Matius ya. Saya kira ya, Matius pasal 4 setelah dia dicobai, lalu juga dengan Lukas pasal 4. Tapi sekarang coba saudara memperhatikan Lukas 4 saja ayat yang ke-13. Iblis menghampiri semua pencobaan itu, dia pun daripadanya dan minum waktu yang baik. Ya, jadi Iblis mencoba Yesus, tapi setelah dia coba Yesus dia tidak stop di situ, dia mundur, tapi melihat atau menunggu waktu yang baik. Berarti dia serang Yesus terus. Berarti Yesus menderita. Lalu di Ibrani 2 ayat 18 dia menderita karena pencobaan. Jadi jelas dia menderita. Ya terus, yang keempat yang buat dia menderita adalah orang-orang tidak percaya pada dia. Ya. Orang-orang tidak percaya pada dia. Menurut Yohanes 1 ayat 10, dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1 ayat 11, bangsanya sendiri menolak dia, yaitu bangsa Yahudi. Matius 13 yang semua kemarin kita sudah baca. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Orang-orang sekampungnya tolak dia. Keluarganya sendiri tidak percaya kepada dia. Nanti setelah dia naik ke bangkit, naik ke surga, baru keluarganya percaya. Nah, ketidakpercayaan ini ditambah lagi dengan penyangkalan muridnya Petrus, pengkhianatan muridnya Yudas Iskariot, menyebabkan dia menderita. Empat hal ini sudah membuat dia menderita dari sini sampai sini. Tapi puncak penderitaan atau klimaks penderitaannya adalah waktu dia naik di sana. Itu klimaks penderitaan. Ya. Nah, mungkin di dalam klimaks penderitaan ini dua hal yang bisa dicatat adalah pertama adalah pencambukan. Itu dia menderita secara luar biasa waktu dicambuk. Kita tahu cambuk Romawi itu bukan seperti cambuk kita. Itu ada satu gagang seperti ini, tapi ditambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu kali pegang nih, pukulnya 7. Tapi di sini itu ada rata-rata 7. Terus ini apa?
ini adalah timah yang tujuannya bagi dari pukul membuat kulit cemar. Kedua ada tulang runcing yang dibuat model seperti mata kail, yang kalau dipukul nanjak, begitu tarik dia mesti bawa isi apa itu? Pancing ikan ya. Kalau sudah disini ikannya berontak, ya sudah, leher putus. Nah begitu juga. Kalau ini semua rata-rata 7, ini kalau ini semua ada 7 kan satu kali pukul mesti 49 lubang. Iya kan? Biar setelah belak, di punggung, krak, robek 47. Ya. Dua kali pukul, berapa? 47 kali 2. Ya. Berapa kali Yesus dipukul? Jadi posisinya dia lepas baju ini. Lepas baju, mungkin hanya pakai celana pendek itu. Terus di begini kan. Satu prajurit dari sini, satu prajurit dari sini. Yang akan terpung yang ini. Kan selak. Tarik. 49 doang. Prajurit satu lagi. Sambung lagi. Dan berapa kali pukul? Menurut aturan pawang, kita mesti 40 kali, tidak boleh lebih dari 40 kali. Ya, karena itu dalam aturan kalau begitu, orang Yahudi kalau cambuk tidak mau sampai 40, takutnya salah itu kelebihan satu. Jadi mereka taruh 39, supaya kalau satu meleset pas 40. Itu aturan Yahudi. Tapi yang cambuk ini bukan orang Yahudi, orang Romawi. Dan orang Romawi tidak ada hukum berapa kali cambuk. Pokoknya tergantung dari suasana hati si serdadu yang cambuk. Jadi kalau dia siap nyaman-nyaman, dia pukul lukuh-lukuh. Tapi kalau dia lagi galau, dia hajar senyap-nyari. Dan karena itu maka ini semua pasti robek secara luar biasa. Para ahli, nanti di dalam makalah yang saya berikan itu ada kutipan-kutipan yang banyak. Ini saya tidak baca semua ini karena waktu kita. Jadi saya cuma kasih tahu, ada ahli yang mengatakan bahwa punggung yang tercambuk itu dalam sejarah biasa bukan hanya Yesus yang dicambuk, banyak orang. Seringkali isi perut itu bisa dilihat dari belakang, dari punggung itu bisa lihat isi perut karena daging-dagingnya habis. Trak ikut tercambuk sejumlah lagi, pukul lagi, trak tercambuk. Nah kalau itu semua sudah tercambuk, ini isi belakang bisa habis sampai isi perut, tulang kelihatan, isi perut bisa dilihat dari atas. Leon Morris mengatakan bahwa seringkali hasil dari penjambukan adalah membuat belakang orang itu seperti bubur, hancur. Kita bilang sudah noe. Ya. Jadi betul-betul luka yang betul-betul robek seluruh ini sampai sini. Maka Yesus tidak karuan lagi penderitaan. Itu penderitaan karuan. Sebelum naik di salib, ya sekarang dia mesti dengan kondisi begitu mesti pikul salib yang berat. Ya, pikul salib. Seringkali di dalam film atau di gambar Yesus dipikul salib begini. Ya, itu sebenarnya tidak. Yang dipikul cuma yang horizontal, yang vertikal itu sudah menunggu di tempat eksekusi. Jadi hanya begini saja dipikul. Ya. Nah, sampai di sana, tangan baku, kaki baku. Naikkan dia. Waktu mau naik, kita boleh kalau mau kubur orang ya, mau turunkan seti dalam kubur itu ya. Pelan-pelan ya. Gak ada orang dari mana kita kubur orang, satu dan tiga lepas, plak. Rumah itu ya, orang bisa kesempatan jauh ya. Kalau lepas mayat itu. Ini mayat, kita turunkan di lubang pun kita mesti pelan-pelan. Tapi waktu salib di kasih berdiri begini, ya. Nah begitu, orang-orang normal. Setelah ini salib ini tidur, datang dia bawa yang lebarnya. Nah ini kakinya di sini, kepalanya di sini. Saya belum ada, mereka saya belum di salib itu mereka harus pakai acara main-mainan. Jadi penggambar itu dorong di sana dulu, jatuh, blak. Nah itu kesana, blak. Jadi di main-main. Nah sekarang kalau dorong begini, dia lagi terpaku begini. Dan ini kayu salib roboh begini. Nah ini hantam, blum. Itu semua, mantap, gini. Dan itu, saudara bayang, kita ini kalau mau jatuh kan selalu ada tindakan refleks ya. Ya loh, mau jatuh kita ada gerakan sesuatu untuk melindungi muka kita, apapun terjadi. Kita nggak bisa pegang begini, tiba-tiba roboh-roboh dengan hati ini hantar di lantai. Nah, kita pasti tangan bergerak,
Tapi sekarang tangan dan kaki terpaku. Ini hantam lurus. Ya. Lalu mereka angkat mau kasih naik salib itu ada lubang. Mereka naik ya, angkat 1, 2, 3 turun berapa? Ya 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 kiri kan. Tidak begini. Salibnya diangkat tinggi, ayo 1, 2, 3 lepas. Paru-paru lepas. Itu salib. Sempoh yang ini, semua luka yang ada di paku-paku pakai kita itu sakit minta ampun. Yang ingat pada waktu Yesus naik di atas kayu salib, setelah dia disalib, bukannya kita bertemu. Posisi begini berarti punggung yang sudah jadi bubur tadi itu harus bersentuhan dengan kayu kasar. Salib yang dibuat di kita sekarang ini kan sudah diskap bagus-bagus ya. Tapi orang Romawi salib orang tuh hari-hari kerja mereka salib orang. Mereka tidak ada waktu untuk sekali yang rata-rata, tidak. Itu betul-betul kayu kasar dari hutan, balok seperti itu. Makanya lagu sepotong kayu kasar tanda dosa itu lah. Nah sekarang dengan kayu kasar, pada waktu dia dalam kayu salib itu kan Yesus perlu ambil nafas. Nah yang menentukan di dalam pengambilan nafas itu adalah kaki. Jadi posisi di atas kayu salib tidak bisa seperti gambar-gambar yang lurus begini, tidak. Dia mesti miring begini. Untuk apa? Supaya lutut bisa tekuk. Jadi ini mesti main terus. Ini menentukan tulang. Makanya dua prajurit yang mereka datang melihat dua penjahat di sebelahnya belum mati, suruh bawa mantil, kamar, patahkan tulang kakinya. Nah, terus sudah patah tulang kakinya, tidak bisa bernapas, otomatis mati. Nah, jadi berarti Yesus untuk mengambil nafas itu mesti proses naik turun. Waktu dia naik turun, punggung yang kena sudah jadi bubur tadi mesti gesek di kayu. Lalu bayangkan kira-kira sakitnya macam apa. Tapi usah punggung jadi bubur ya. Lu kalau ada luka sedikit di tangan, coba ambil kayu kok. Kemudian setan mungkin, ya. Apalagi ini yang sudah jadi bubur seperti itu, wah, itu beratnya luar biasa. Ya. Nah, jadi dia menderita sedemikian rupa. Sampai akhirnya, ya, maka ini, 1, 2, 3, 4, sudah menjadi setan itu puncaknya, klimaksnya adalah waktu disaksikan. Kita mulai satu paket, habis selipkan, dikuburkan. Kita sekarang melanjutkan pelajaran kita tentang peredaran Kristus. Kita sudah bahas dua tahap dalam peredaran Kristus, yaitu pertama inkarnasi, kedua trinitas. Sekarang kita masuk kepada kematian Kristus. Nah, kalau kita berbicara tentang kematian Kristus, maka pertama-tama kita mesti mengerti bahwa kematian Kristus ini mencakup dua jenis kematian. Pertama adalah kematian fisik atau jasmani. Ya, ini pada waktu dia menghembuskan napas, ya. Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia mati secara jasmani atau secara fisik. Tetapi yang kedua itu adalah dia mengalami kematian secara rohani. Dia mengalami kematian rohani ini. Kapan dia mengalami kematian rohani? Kematian rohani yang dimaksudkan adalah keterpisahan dengan Bapa. Terpisah dari Sang Bapa. Pada waktu manusia berdosa, Adam dan Hawa berbuat dosa di dalam
Kejadian pasal 2 itu dibilang bahwa kamu tidak boleh makan buah itu ya. Pada hari di mana kamu makan, pasti kamu mati. Matinya adalah pada hari kamu memakannya. Jadi artinya dalam kejadian 2 itu perintah ini pas hari makan, hari itu juga mati. Dan di dalam kejadian pasal 3 Adam dan Hawa makan buah ini. Tapi anehnya dikatakan bahwa Adam baru mati umur 930 tahun. Berarti habis makan belum mati. Ya kan? Nah, mati fisiknya nanti baru umur 930. Tapi hari itu waktu dia memakan buah itu, dia langsung diusir dari Taman Eden. Berarti langsung terpisah dari Allah. Hari itu juga. Nah, yang pada umur 930 ini anak kematian fisik, yaitu putus nafas. Tapi yang ini anak kematian rohani. Kematian rohani itu anak terpisah dari Allah. Tidak ada lagi persekutuan, persatuan dengan Allah. Itu disebut kematian rohani. Dan karena itu juga kalau saudara hidup bernapas tapi tidak ada kaitan dengan Tuhan Allah, itu sebenarnya mati secara rohani. Ya. Coba baca Efesus pasal 2 ayat 1. Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran. Kamu dahulu sudah mati. Nah, mati di sini bukan mati fisik, tapi mati rohani, artinya terpisah dari Allah. Ya. Lalu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 Yesus bilang, aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Nah, jadi Yesus datang supaya kamu memperoleh hidup. Kamu di sini orang-orang yang mendengar Yesus itu. Nah, waktu itu Yesus omong mereka lagi hidup atau mati. Secara fisik. Mereka hidup secara fisik. Karena Yesus bicara dengan mereka, mereka bisa dengar. Tapi Yesus lah aku memberikan hidup. Berarti sebelumnya mereka tidak hidup. Jadi fisiknya hidup. Tapi secara rohani mereka mati secara rohani. Sehingga hidup yang Yesus berikan itu adalah hidup secara rohani. Nah, berarti ada kematian fisik sebagai akibat dosa, tapi ada kematian rohani. Dan kematian fisik itu memang masih lama. Tidak bagi Adam, 130 tahun. Tapi perpisahan yang Allah terjadi persis setelah dia. Nah, sekarang jika Yesus kau menebus, kita semua juga mengalami hal ini. Kita semua lahir sudah mati rohani. Itu Efesus 2 tadi. Kamu dahulu sudah mati. Tapi kita nanti akan mati fisik, yaitu kalau kita putus nafas. Nah, kalau Yesus mau menebus dosa kita, dia tidak bisa hanya mengalami kematian fisik. Ya, dia juga harus memikul dosa kita, yaitu kematian rohani terpisah dari Allah. Mesti. Nah, karena itu pada waktu di atas kayu salib, dia mati fisik. Waktu dia berkata, ya Bapa, di dalam tanganmu kuserahkan. Tapi dia juga harus mengalami kematian rohani itu terpisahan dengan Bapa pada waktu dia berteriak, Eli, Eli lama sabakthani. Itu kematian rohani. Ya, kematian rohani. Nah, jadi orang kalau masuk neraka, ya, itu dia akan mengalami perpisahan dengan Allah selama-lamanya. Ya. Coba 2 Tesalonika 1 ayat 9. Coba baca. Ya, jadi orang yang masuk neraka ini akan menanggung kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, terpisah dari Tuhan, dan memang dosa tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, tangan Tuhan bukan kurang panjang, pendengaran Tuhan bukan kurang tajam, tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan Allah ialah dosa-dosa. Jadi
Orang berdosa pasti terpisah dari Allah. Sekarang Yesus menanggung dosa, maka dia harus terpisah dari Allah. Karena itulah maka di sini dia mengalami kematian rohani, yaitu perpisahan ketika dia mengatakan Eli Eli lama sabatani. Nah, kita harus ingat ya, perhatikan ini hal yang penting. Kita percaya tadi yang paling subjek karena sih kita sudah belajar ada Allah Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Yang berinkarnasi bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi Anak. Anak menjadi manusia, tapi karena dia juga adalah Allah, tidak kira-kira, maka dia juga Allah. Maka dia adalah Allah manusia. Pada waktu di atas kayu salib, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang mana yang tinggalkan Yesus? Bapa yang tinggalkan dia? Atau kealahannya meninggalkan ke manusia? Bapa. Yang ini atau yang ini? Allah. Jadi ini Allah. Bukan ini. Kalau ini berarti pribadi Bapa meninggalkan pribadi Anak. Tapi yang ini kealahan Yesus meninggalkan kemanusiaan. Mana ini? Ada dua pandangan. Yang bilang Bapak siapa? Kenapa memilih Bapak? Kenapa kau sudah percaya ini? Nah kalau memilih kamu sih ada alasannya? Masa pilih-pilih saja? Ya? Muncul jauh ini tanyakannya ya kan kalau yang bilang ini ya kan bilang Bapa kan dia merasa penderitaannya dia sendiri sehingga dia mengatakan jawab mengapa engkau meninggalkan aku sendiri karena dia merasa bahwa dia mengenai penderitaannya dia sendiri saja sehingga ya dia sekali-sekali dia mengatakan ya Bapak mengapa kamu meninggalkan aku. Tapi ini yang meninggalkan ini ya dia Allah yang meninggalkan manusia dia juga bisa kan akhirnya dia merasa sebagai manusia sendirian tanpa dia kalau ya Allah hanya yang meninggalkan Yesus maka Yesus istilahnya kekuatan atau mujizat-mujizat dari para yang sudah berkata semuanya hilang dari Yesus kalau itu kan sebelumnya ini kan sekarang sudah lihat kayu salib waktu mujizat-mujizat kan terjadi sebelum kalau ya Allah itu pergi dari Yesus maka Yesus tidak akan bangkit dia mati terus kan yang memang bisa dia Bapa. Ya, yang sama bilang ya Allah yang meninggalkan ke manusia. Alasannya apa? Bukan dia Bapa, tapi dia Bapa. Duit ya? Tapi ya Anakku, ya Allah tuh ya? Duit ya? Ya? Kalau kealahannya meninggalkan ke manusia, berarti sekarang tinggal manusia saja. Ya, jadi yang mati di atas kayu salib itu cuma Yesus sebagai manusia. Masih ingat pelajaran tentang mengapa Yesus harus Allah dan manusia? Thank you.
Kalau Yesus di sini mati sebagai seorang manusia saja, bukan sebagai seorang lengkap satu pribadi Allah. Masih ingat yang saya bilang? Jadi kalau dia cuma manusia yang mati, paling banter bisa menembus satu orang. Ya, nggak bisa menembus semua manusia. Sehingga justru kalau kita mengatakan bahwa Yesus kealahan yang meninggalkan kemanusiaan, berarti penebusan dia tidak bisa bersifat tak terbatas. Tapi penebusannya adalah hanya bersifat terbatas saja. Jadi di sini memang, sekalipun di sini dia tidak menggunakan ya Bapakku, ya Bapakku, tapi ya Allahku, ya Allahku. Ya karena dia berbicara memang dalam kapasitas sebagai seorang manusia. Jadi memang agak sukar ya mengatakan bahwa kealahannya meninggalkan manusia lebih masuk akal adalah dia terpisah dari Bapa. Dia dan Bapa, dia bilang aku dan Bapa adalah satu sebelum dia disalib. Berarti kesatuan dia dengan Bapa itu sudah terjadi dari kekekalan dan luar biasa. Tapi karena dosa dia masih terpisah dari Sang Bapa. Nah ini perpisahan ini perpisahan dari sisi relasi. Jadi mengapa sampai terjadi perpisahan begini? Ini kematian rohani, ya, kematian rohani yang dialami. Jadi dia mengalami hukuman yang lengkap. Oke, kematian ini saya anggap sama ya dengan langsung dikubur ya. Sekarang poin berikut adalah setelah itu apa? Setelah dikubur apa? Disalibkan, mati dan dikuburkan. Apa? Mengaku percaya yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan. Jadi turun ke dalam kerajaan maut. Nah, ini di dalam Indonesia dibilang turun ke dalam kerajaan maut. Di dalam bahasa Latin disebut in inferno. Atau bahasa Inggris menggunakan kerajaan maut ini hell. Sehingga lebih tepat turun ke dalam neraka. Ya. Menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka. Nah, ini sulitnya memahami kapan Yesus turun ke neraka. Nah, ini problemnya di situ. Ya. Kapan Yesus turun ke neraka? Kalau Yesus dilahirkan, ada ayatnya. Kalau Yesus menderita, ada ayatnya. Dia inkarnasi, menderita, ada ayatnya. Mati dikuburkan, ada ayatnya. Tapi turun ke dalam kerajaan maut, tidak ada ayat. Nah ini yang menimbulkan pernyataan turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke dalam neraka ini menjadi satu bahan atau satu kalimat yang sukar dimengerti dari pengakuan iman rasul. Nah, tetapi juga akibat kalimat ini ada yang mulai menafsirkan bahwa memang Yesus benar-benar turun ke neraka, yaitu pada waktu Yesus disalibkan lalu tubuhnya dikubur dalam kuburan. Tiga hari di sini. Sementara tubuhnya di kuburan, jiwanya pergi ke neraka dan melepaskan orang-orang di neraka. Ada teori seperti itu. Jadi Yesus itu hari Jumat ya, Sabtu, Minggu, weekend,
Yesus berakhir ini. Nah, tapi kalau tubuhnya di sini, jiwanya ke neraka. Pada waktu Yesus mati, dia kan sudah bilang, ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Kata nyawa di sana itu menggunakan kata pneuma yang artinya roh. Jadi dia menyerahkan roh. Jadi pada waktu Yesus mati, tubuhnya di sini, tapi rohnya diserahkan ke Bapa di surga. Nah, kalau rohnya ke Bapa di surga, tubuhnya di sini, kalau yang mana yang pergi ke neraka? Ya. Seringkali doktrin semacam ini atau ajaran semacam ini didasarkan pada pandangan, didasarkan pada ayat 1 Petrus. 1 Petrus pasal 3, coba lihat. Ayat yang ke-18 sampai 20, coba baca. Kita berkumpulkan dalam kasih karunia dan dalam kerelaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 3. Dalam hati sekali untuk segala bekerja, dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, dia yang membawa kita kepada Allah, dia yang telah dibunuh dalam badan, kepada manusia, tetapi yang telah dibangkit. Terus? Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitahu ini kepada orang-orang yang di dalam dunia, yaitu kepada orang-orang mereka yang kami kepa adalah penuh di kiratan kepada Allah. Dan jika Allah tetap menarikkan mungkin jadi mereka memperlukan perlakuan di mana hanya sedikit, yaitu dalam roh itu. Ya. Jadi menurut ayat ini adalah oleh roh itu Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang terpenjara pada zaman. Nah, jadi ditafsirkan adalah pada waktu Yesus mati tubuhnya dikuburan, rohnya pergi mengunjungi roh-roh di penjara. Menyelamatkan mereka di sana. Memberitakan Injil. Tapi saudara, apakah orang yang sudah mati bisa mendapatkan Injil? Itu jadi pertanyaan besar bagi teori seperti ini. Kedua adalah, kalau mau Yesus ke sini, terus yang di sini siapa? Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan. Nah, jadi saudara, tafsiran terhadap ayat ini memang ayat sukar, tapi adalah salah kalau mengatakan bahwa Yesus pada waktu dia mati turun ke sini. Ya. Apa arti ayat itu? Nah, kalau memang Yesus pergi ke dunia, orang mati atau ke neraka untuk menyelamatkan, kenapa dalam ayat itu hanya disebut tentang roh-roh di penjara dari orang-orang yang pada zaman Nuh? Kenapa tidak semua orang? Ya. Sehingga tidak memungkinkan penafsiran bahwa memang Yesus pergi untuk beritakan Injil di sini. Kedua, pemberitaan Injil sudah tidak bisa diberitakan pada waktu orang sudah mati. Ya. Nah, jadi apa artinya ayat ini? Ayat ini artinya bahwa sebenarnya tidak menunjuk pada waktu Yesus mati. Dalam roh itu, atau oleh roh itu, Yesus pergi memberitakan Injil. Tapi kapan? Dulu. Pada zaman Nuh masih hidup. Pada waktu Nuh masih hidup, Yesus pergi memberitakan Injil pada orang-orang yang hidup pada zaman itu melalui Nuh. Jadi ini bicara tentang dulu. Tapi di sini dikatakan roh-roh dalam penjara. Kenapa roh-roh? Karena waktu Petrus menulis suratnya ini, orang-orang itu sudah mati. Dan karena itu dia meninjau dari sudut pandang Petrus, itu adalah Injil untuk orang. Jadi sebenarnya tidak. Tidak ada penginjilan untuk dunia orang mati. Yesus juga tidak pernah pergi masuk ke tempat manapun, apalagi ke neraka, untuk menebus atau memberitakan Injil. Nah, kalau begitu, apa artinya turun ke dalam kerajaan maut? Nah, ini memang sukar, tapi John Calvin mengatakan bahwa turun ke dalam kerajaan maut ini, Yesus mengalami neraka, turun ke dalam neraka. Yesus tidak pergi ke neraka, tapi dia mengalami neraka di atas kayu salib. Ya, tadi kita sudah lihat ayatnya. Kalau orang masuk neraka, dia akan terpisah selama-lamanya. Dan Yesus menanggungnya. Ini hukuman neraka. Kedua, pada waktu
Cerita orang kaya dan Lazarus. Orang kaya sudah masuk neraka, Lazarus di surga, pangkuan Abraham. Lalu orang kaya itu bilang apa? Suruhlah Abraham. Suruh Lazarus. Karena aku haus. Berarti salah satu cerita di situ adalah bahwa di neraka orang mengalami semacam kehausan. Tapi di atas kayu salib Yesus merasakan aku haus. Berarti hukuman neraka sudah dia pikul di atas kayu salib. Itu dianggap turun ke dalam neraka. Jadi Yesus memang mengalami neraka bagi kita. Bukan turun ke dalam neraka, tapi menanggung hukuman neraka di atas kayu salib. Itu arti dari turun ke dalam neraka. Nah, mengapa dibedakan? Sudah mati kok turun ke dalam neraka? Karena menurut Calvin, yang di sini, yang kelihatan mata, itu hanyalah kematian fisik Yesus. Tapi Yesus terpisah dari Allah. Itu tidak kelihatan mata. Orang-orang yang ahli tidak tahu. Dan karena itu ditambahkan kalimat ini, ya, penderitaan Yesus yang tidak kelihatan. Nah, itu maksudnya turun ke dalam neraka. Perenggan Yesus sampai di sini, ada pertanyaan? Jadi ada empat tahap ya, perenggan Yesus. Inkarnasi, penderitaan, kematian, dan turun ke dalam neraka atau kerajaan Allah.